Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Rizmael dan hari ini bersama saya ada Huawei YMAX iaitu peranti berskrin besar dengan spesifikasi kelas pertengahan. Dia didatangkan dengan skrin 7.12 inci, chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan hadir dengan storan dalaman 128GB. Ia juga membawakan kupaian dual kamera 16 dan 2MP, kamera hadapan 8MP dan mempunyai kapasiti bateri 5000mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan klasik seumpama kulit, namun ia sebenarnya direka berasaskan plastik. Rekaan ini mengingatkan saya kepada rekaan Samsung Galaxy Note 3 yang mana turut menggunakan binaan Fox Leather di bahagian belakang peranti. Apa yang menarik, Huawei turut membekalkan silikon case secara percuma bagi melindungi tubuh peranti Huawei YMAX ini. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas cap jari yang dilihat mampu menyakuci peranti dengan pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang mana turut memberi tindak balas yang lancar ketika membuka peranti. Agak sedikit mengecewakan, ia masih menggunakan sambungan micro USB berbanding USB-C, namun ia masih menawarkan sambungan bicu audio di bahagian bawah ini. Ia tidak menyajikan sebarang fungsi IR blaster di bahagian atas dan di bahagian kiri, ia menempatkan slot dual SIM dengan sokongan kad micro SD. Apa yang menarik, ia turut membawakan pembesar suara stereo dengan jenaan Dolby Atmos untuk memberi kualiti bunyi yang lebih imersif. Huawei YMAX telah dijana dengan EMUI 8.2, iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Ia menampilkan antara muka yang ceria dengan sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun oleh pengguna. Ia turut menyajikan beberapa fungsi menarik seperti Game Suite untuk melancarkan lagi prestasi permainan dan Wahinda UI untuk membolehkan anda mengawal peranti melalui satu tangan. Agak berlainan dengan peranti Huawei yang lain, Huawei YMAX telah dijana dengan chip Snapdragon 660 iaitu chip yang sama digunakan pada Xiaomi Mi A2. Chip ini dilihat mampu menggalas tugasan harian dengan amat baik di samping dapat melakukan proses pertukaran aplikasi dengan lancar. Ia juga dapat memainkan permainan terkini seperti PUBG Mobile dengan memberi frame rate yang konsisten pada tetapan grafik sederhana. Huawei YMAX telah membawakan sistem dual kamera dengan menawarkan sensor utama 16MP dan sensor kedua 2MP untuk kebolehan portrait mode. Dari segi kualiti penggambarannya, gambarnya dilihat agak gelap atas penggunaan aperture f2.0, namun kesan noise-nya masih berada di tahap yang minima. Hasilnya juga dilihat tajam pada kebanyakan situasi harian, cuma dynamic range-nya masih berada di tahap yang rendah dalam mengekalkan keperincian sejumlah subjek di dalam gambar. Untuk kebolehan portrait mode pula, ia mampu menghasilkan kesan kabur yang memuaskan, cuma warnanya dilihat lebih ke arah kemerahan. Untuk kamera hadapannya, ia kelihatan terang, namun hasilan selfie-nya dilihat soft dan sedikit memutihkan warna kulit walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Dari segi rakaman video, ia agak sedikit mengecewakan kerana ia tidak mendatangkan sebarang penstabilan image dalam mengurangkan kesan gegaran. Dari segi bateri pula, ia membawakan kapasiti bateri 5000mAh yang mana ia dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 9 jam 13 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia turut menyertakan fungsi pencasar pantas berasaskan 18W yang membolehkan peranti ini dicas sekitar 2 jam 11 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Jadi, bolehkah anda membeli Huawei YMAX ini? Bagi saya, ia sebuah peranti yang cukup memuaskan kerana skrinnya yang cukup besar menawarkan rekaan yang menawan bersama prestasi yang baik untuk kegunaan harian. Ia juga menyajikan pembesar suara stereo dengan jenaan Dolby Atmos. Saya menawarkan ketahanan bateri yang membuatkan anda tidak lagi perlu risau untuk membawa powerbank ke mana-mana. Cuma kelemahan yang saya dapati, fungsi pengembarannya berada di tahap yang kurang memuaskan, masih menggunakan sambungan micro USB dan tidak menawarkan sambungan Wi-Fi 5GHz. Jadi jika anda mengutamakan fungsi pengembaran yang lebih baik, sambungan USB-C dan Wi-Fi 5GHz ini, saya lebih mengesyorkan anda untuk mendapatkan Xiaomi Mi Max 3 yang mana telah ditawarkan pada harga RM1,079. Tetapi sekiranya anda selesa dengan jenama Huawei dan mengutamakan skrin yang besar, prestasi yang memuaskan dan mempunyai ketahanan bateri yang lama, Huawei YMAX ini dapat memenuhi keperluan anda
melalui harga jualan RM1,299. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Huawei YMAX pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Sekian, terima kasih.